Pemerintah Kabupaten Fakfak mendorong penuh pengembangan UMKM di tingkatan sekolah. Ketika ada suatu UMKM yang terbentuk entah di lingkungan sekolah maupun di luar, maka otomatis ada tenaga kerja yang terbentuk di situ, kata Bupati Fakfak Untung Tamsil kepada TribunPapuaBarat.com di Fakfak Papua Barat, Senin, 15 Juli 2024. Dikatakan Untung Tamsil, pengembangan UMKM di Kabupaten Fakfak Papua Barat tentu harus menjadi perhatian bersama. Melalui perindak kita mulai dari hulunya, contoh kita punya tanaman perkebunan minyak kayu putih misalnya, kemudian nanti kita dukung dalam menyiapkan sarana-prasarananya, jelasnya. Ia menyebutkan, contoh kecil ialah produk kasbi atau singkong dari Fakfak. Kita bisa lihat di Sorong, ada keripik keladi yang diolah dengan sedemikian menarik dan menjadi oleh-oleh khas daerah, ujarnya. Tentunya perlu dilakukan upaya strategis bagaimana membangun sinergitas dan kolaborasi untuk memberikan perhatian lebih terhadap UMKM. Ketika kalian kemudian tidak melanjutkan, buat kelompoknya. Ya, buat kelompok. Nah, oleh karena itu, terima kasih kepada yayasan. Saya terima kasih kepada yayasan, yang nanti yayasan itu terbentuk, diidentifikasi, karena ada bidang ekonomi pastinya di sana. Ya, ada bidang ekonomi. Lalu itu kemudian diidentifikasi, kerjasama dengan, pastinya dengan SMK Yapis, lalu kita buat kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Fakfak untuk kemudian kita mendorong. Ya, membuka lapangan-lapangan pekerjaan, sehingga kelompok-kelompok yang terbentuk, dukungan dari pemerintah, sehingga juga ada lapangan pekerjaan terbuka bagi kita di Kabupaten Papua. Saya pikir itu, Bapak Ibu, sebenarnya banyak hal potensi ya, kalau kita mau lihat, mudah-mudahan ke depan ini akan lebih baik, dan terus kita membangun sebuah sinergitas. Yang tadi saya sampaikan, setelah dari bangku SMK, setelah keluar, kalaupun masih belum lengkap yang didapat di bangku sekolah, kemudian sudah tersedia ada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, kemudian ada di UPT Balai, itu akan memperdalam ilmu yang didapat di bangku pendidikan. Ini mereka, sekarang ada 300 orang ya, berapa yang lagi ikut pelatihan. Ini kurang lebih ya ada beberapa jur itu, 160 Bapak Ibu, gratis, saya mau sampaikan Bapak Ibu. Kami lakukan itu gratis, tidak memungut biaya sedikit pun di, itu latihan las, latihan apa, AC, kemudian coba Pak Awal sampaikan supaya baik. Ini informasi saja Bapak Ibu, saya mau sampaikan, dan itu gratis, tidak dipungut biaya, bahkan dapat sertifikat Bapak Ibu ya, saudara sekalian. Pak Awal, coba Pak Awal sampaikan supaya masyarakat itu baik Bapak dan Ibu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.